Anggota Komisi 9 DPR RI Praksi Partai Gerindra Dapil Jambi, Sutan Adil Hendra, mendapatkan gelar adat Melayu. Sutan Adil Hendra atau SAH yang dikenal luas sebagai Bapak Beasiswa Jambi ini mendapatkan gelar adat Bandar Mulia Utama dari Lembaga Adat Melayu Jambi. Lembaga Adat Melayu Jambi menganugerahi gelar adat kepada 13 orang tokoh-tokoh nasional yang berasal dari Jambi. Pemberian gelar adat itu diserahkan langsung oleh Ketua Umum Lembaga Adat Melayu Jambi, Hasan Basri Agus, bertempat di Balai Rungsari, Lam Jambi, Kamis 4 Januari 2024. Satu yang mendapat gelar ada kategori utama adalah Sutan Adil Hendra, atau yang akrab disapa SAH, anggota Komisi 9 DPR RI Dapil Jambi. Prosesi pemberian gelar adat kepada SAH yang anggota DPR RI dua periode ini ditandai dengan pengalungan sebagai penghormatan dari Ketua Umum Lam Jambi, Hasan Basri Agus, Temenggung Putro Jayo Diningrat. Penyerahan keris oleh Ketua Pembina Lam Jambi oleh Gubernur Jambi Al Haris, Datuk Mangkubumi Setio Alam, yang dilanjutkan dengan pemberian selempang dan piagam adat oleh Wakil Gubernur Jambi Abdullah Sani, Paduko Agung Mulyo Agamo, dan Ketua DPRD Provinsi Jambi, Edi Purwanto, Datuk Paduko Andiko Putro Jayo Siasa Alam. Bandar Mulyo Utama. Bang, geser bang, bang. Usai pemberian gelar adat, SAH yang hadir bersama istri tercinta dan ketiga orang anaknya mengucapkan terima kasih kepada seluruh pengurus Lam Jambi. Gelar Bandar Mulyo Utama ini, kata SAH, adalah sesuatu tanggung jawab yang berat. Namun dirinya siap melaksanakan tanggung jawab itu dengan sebaik-baiknya dalam memajukan Lembaga Adat Melayu Jambi, serta terus berjuang membawa masyarakat Jambi yang adil dan sejahtera. Gelar Bandar Mulia Utama ini tentu sesuatu yang sungguh sangat berat, karena ini adalah tanggung jawab untuk membawa, memajukan, terutama Lembaga Adat Provinsi Jambi, masyarakat Jambi, dan kami akan melaksanakan ini dengan sebaik-baiknya dan mohon doa daripada masyarakat Jambi di tahun 2024 ini kita juga semua dapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala, dan gelar yang kami dapatkan ini menjadi motivasi bagi kami, pendorong bagi kami dalam berjuang yang lebih banyak lagi untuk Provinsi Jambi. Terima kasih. Selama menjadi anggota DPR RI, SAH dikenal akan totalitas pengabdiannya pada masyarakat Jambi, khususnya melalui berbagai program pusat yang berhasil dibawa ke daerah pemilihannya, Provinsi Jambi. Orang dekat Menteri Pertahanan Prabowo Subianto ini dididik menjadi pribadi yang religius, santun, dan bersahaja. Halus tutur kata, kaya akan tata krama yang menggambarkan akhlakul karimah, seorang pemimpin yang tawadu dan bekerja keras. Rian Chen Chen, JEK TV, melaporkan.